Perkembangan bisnis atau usaha kuliner di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Bisnis kuliner tidak pernah mengalami krisis, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang. Bisnis kuliner berkembang dengan pesat. Berbagai warung atau rumah makan tumbuh di mana-mana. Menu yang disajikan dan ditawarkan juga cukup beragam dan bervariasi. Mulai dari makanan berat, makanan ringan, serta aneka minuman panas dan dingin dengan aneka macam penyajian dan rasa. Perkembangan bisnis kuliner di Kota Palu, Sulawesi Tengah juga sangat terasa. Berbagai warung dan rumah makan baru terus buka di berbagai sudut Kota Palu. Perkembangan ini juga diikuti dengan munculnya para pengusaha-pengusaha kuliner baru, khususnya para pengusaha muda di bidang kuliner. Salah satu pengusaha muda kuliner yang mengembangkan usahanya di Kota Palu adalah Faiz Arfianto, atau yang akrab dipanggil Mas Faiz. Ia memulai usaha rumah makannya sejak tahun 2010. Itu Mas Faiz. Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh. Ini berarti saya menyambut tuan rumah dong berarti. Oh iya, kayak begitu. Mas Faiz, makasih loh ya. Siap. Sudah memenuhi janjinya untuk ketemuan sama saya di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Mas Faiz. Barusan pulang ya ini? Iya. Kerja ya? Masih dengan baju dinas. Masih dengan baju dinas. Tapi dengan... tetap seger ya. Iya dong. Iya dong. Yang penting pakai mie rambut kan di jok motor kan. Betul. Oh ya, Mas Faiz, saya ingin menyapa dulu teman-teman di rumah sedang menonton atau menyaksikan kita acara ini. Terima kasih. Halo pemirsa, kembali lagi saya Arya Tanjung menyapa Anda dalam program Pemuda Pengusaha Muda. Nah, tentunya di program Pemuda Pengusaha Muda ini saya akan menampilkan profil dan ngobrol banyak dengan teman-teman saya yang ada di Kota Palu, yang mereka memang masih dengan usia muda dan juga mereka berani untuk terjun di dunia entrepreneurship ya begitu ya. Nah, salah satunya adalah teman saya yang juga cukup dikenal banyak orang di Kota Palu ya. Salah satu selebgramnya Kota Palu. Waduh. Anggota juga tapi punya usaha yang juga tidak boleh kita kesampingan, bahwa beliau juga punya usaha yang memang sempat di zamannya juga booming dan sekarang juga masih ada, tetap konsisten. Siap. Ya. Ada Mas Faiz. Hey, kita berdua aja tepuk tangan di sini Mas Faiz. Ini saya merasa senang banget karena dengan suasana ya, sekalipun juga ini bukan pertama kalinya buat saya. Siap. Untuk datang ke sini. Saya udah sering, saya menjadi langganan tetapnya Mas Faiz untuk Raja Penyet Mas Faiz, rasa nendang bikin kenyang ini. Cuman kali ini saya nuansanya berbeda karena saya merasa kesendirian saya di sini tanpa ada siapa-siapa, sambil menantikan kehadiran teman saya untuk lebih deep lagi kita ya, untuk ngobrol tentang kesehariannya Mas Faiz dan juga tentang bagaimana upayanya. Siap. Mas Faiz untuk mempertahankan usahanya. Siap. Gitu. Mas Faiz, ngemeng-ngemeng. Ini biasanya memang tiap hari kayak gini ya, berarti masuk kantor dulu, kantor dinas dulu, pagi dulu, ketemu dengan tim di sana, kita kerja, setelah itu ya kita agak santai sudah. Oke. Okay. Ngecek anak-anak juga di sini. Oke, gitu. Nah biasanya kalau udah agak kosong gitu dari aktivitasnya di kantor, dinas gitu, yang biasa Mas Faiz lakukan itu adalah pengecekan apa-apa, mengecek warungnya kah atau gimana? Iya, jadi kita kan ada tim juga di sini, jadi anak-anak juga ya sudah, sebenarnya sudah tahu lah realnya kan. Iya. Mereka apa yang mau dikerjakan, mereka harus ngapain, tinggal kita ngontrol aja, ngarahkan aja. Tetap kita harus ngontrol mereka, supaya memang
lebih bagus lagi lah. Lebih bagus lagi. Namanya juga owner ya. Jadi tidak langsung yang ngurusin semuanya, tinggal yang penting udah ada yang diberikan kepercayaan di tiap posnya, tinggal pengecekan aja tiap hari kayak berjalan dengan lancar. Iya, kan sudah ada SOP-nya. Betul. Anak istri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mas Faiz juga sehat dong ya? Alhamdulillah. Kelihatan tetap bugar ini. Ini kalau saya bilang nih, ini salah satu entrepreneur atau pengusaha, wirausahawan yang cukup aktif dan juga sehat bugar yang ada di Kota Palu ini, ya kan? Tapi Mas Faiz ini saya tertarik karena Mas Faiz kan memang asli orang Jawa ya? Iya, gimana asli. Sih? Di Pati. Pati, Jawa Tengah? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Terus ada di Kota Palu, hijrah ke Kota Palu. Gimana ceritanya kok akhirnya wong Jawa di Jawa Tengah, wong Pati, terus akhirnya ada di Palu gitu? Jadi dulu itu ada saudara yang di sini jadi polisi kan, jadi polisi, ayo kalau mau daftar di sini coba silakan. Tahun berapa itu? Tahun 2006. Januari 2006 saya kesini. Kebetulan kan di Palu, Poso ini kan lagi banyak dibutuhkan. Gitu. Lagi banyak dibutuhkan aparat gitu ya. Jadi memang gampang lah waktu itu. Akhirnya ya kita berjalan mulus gitu. Akhirnya hijrah dari Pati ke Palu, ikutan tesnya di Palu? Ikut tes di sini, dulu ikut orang gitu kan. Oh gitu, ikut orang. Ya. Terus lolos lah. Iya, ikut orang. Ya seperti itu. Iya, akhirnya mendedikasikan diri untuk negara lewat jalur itu tadi sebagai seorang anggota polisi ya. Oke. Di mana tugasnya? Di Polda. Polda ya. Iya. Dari tahun 2006 itu kemana aja akhirnya? 2006 kan dulu saya di perintis ya. Perintis di Poboya sana. Ya, kita tugasnya pokoknya udah sampai Merawali, kabupaten-kabupaten gitu. Lah di Sultan. Poso, terus ke Tol-Toli juga, seperti itulah. Jadi memang banyak juga keluarga atau saudara-saudara yang baru kita kenal di daerah-daerah sana. Kadang-kadang mereka datang ke sini juga, Mas saya datang ke Palu, kita mampir sini, makan, gitu-gitu. Tapi sempat kepikiran nggak sih dulu, ada bayangan, oh ya hidup saya itu akan banyak bergerak ke Palu juga di Sulawesi, sama sekali nggak kebayang ya kalau akhirnya kakinya itu terlangkahkan ke sini. Iya, ya sebenarnya Palu. Mengikuti alur lah ya, alur dan akhirnya tahun 2010 kita buka warung gitu. Iya, buka warung. Oke, nah ternyata akhirnya dari sebagai aparat anggota dari tahun 2006 di Palu sini di Polda Sultan, terus akhirnya kepikiran untuk buka warung. Buka gitu. Warung, iya. Nah kita kan tahu nih ya pemirsa, di Palu ini kan bisa dikatakan juga kota dengan 1000 sari laut ya. Seribu Mas Joko. Mungkin orang di provinsi lain sebutnya sari laut. Kalau kita di Palu kenalnya ya Mas Joko. Mas Joko ya kan? Jadi di mana-mana Mas Joko. Jangan-jangan Mas Faiz juga dulu mengawali dunia kulinernya ini, berbisnis kuliner ini dari sari laut Mas Joko juga. Iya. Karena, tahun 2000 berapa? 2010. Nah itu kenapa saya pilih juga yang Mas Joko Sari Laut? Karena untuk edukasi orang itu sangat mudah begitu. Nggak perlu kita menjelaskan kita jualannya apa begitu. Oke. Okay. Tinggal kita memberikan nilai tambah di dalam menunya itu. Jadi kan kalau yang lainnya kan nggak ada sayur nangka, nggak ada. Betul. Nggak ada sayur ubi, nggak ada sayur bayam, nggak ada. Nah kalau dulu waktu saya buka Mas Joko itu ada. Oh, harga sama kayak gitu. Oh gitu. Iya. Di tahun 2010 memang sudah banyak ya, sudah banyak itu ya namanya Mas Joko Mas Joko udah banyak. Cuman menyajikan dengan berbagai macam menu itu belum semua gitu. Iya, belum pakai bebek, belum pakai lele kayak gitu-gitu kan. Nah, Mas Faiz sudah masuk dengan terobosan itu. Sudah di situ. Jadi ada nilai tambahnya lah. Ada tempe bakar kan? Tempe bakar. Jadi kan memberikan sesuatu yang hal baru gitu. Iya, beda ya dari yang lain ya. Mas Joko Faiz gitu. Ya, tapi ngomong-ngomong sebelum kita masuk lagi ke Mas Faiz gitu. Itu ternyata awalnya dulu sampai kenapa sih ini orang-orang sari laut di Palu ini kita nyebutnya Mas Joko? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, kalau setahunnya Mas Faiz. Kalau nggak salah itu ada memang satu orang yang namanya Joko begitu kan. Terus? Dia buka di sini, alhamdulillah berhasil. Akhirnya beranak pinak, ada ponakannya, ada tantenya.
Dan dia awalnya terkenal memang, oh ada Mas Joko. Iya. Berkembang kemana-mana gitu. Dan terbranding memang Mas Joko. Mas Joko. Pas dia buka lagi, Mas Joko lagi gitu kan. Itu menjadi satu brand sendiri untuk kita orang Palu. Ketika kita mau cari makanan, menikmati kuliner sari laut, kita bilangnya pasti, oh ya sudah mampir di Mas Joko, Joe. Dan memang mudah diterkenal. Mudah diterkenal. Mas Joko, oke. Okay. Iya, langsung. Nah, iya. Jadi, saya masih kepikiran lagi nih. Apa tuh? Buka Mas Joko seluruh Indonesia. Dari obrolan kita ini aja udah punya ide lagi nih. Iya, Mas, keren kan? Mas, jiwa pengusahanya gitu langsung nih. Gampang gitu, Mas Joko gitu kan? Mm-mm, juga, se-Indonesia. Se-Indonesia. Tapi harus pamitan dulu sama si Mas Joko aslinya berarti. Mas, mau pinjam namanya dulu Mas berarti. Oke, berarti dulu sampai punya kepikiran membuka berbisnis kuliner itu kenapa? Biasanya karena memang Mas Faiz ini suka masak, punya kemampuan masak atau gimana ya ceritanya? Jadi memang kalau gaji polisi sangat luar biasa ya. Yeah. Kita diberikan negara itu cukup mendapatkan apresiasi sangat, yang bagus. Sangat gitu. Maksudnya bukan cuma lebih dari cukup lah okay. kita. Nah, cuman ya karena mungkin dari kecil kayaknya sudah ada jiwa-jiwa entrepreneur mungkin ya. Setiap hari saya makan Mas Joko, makan tempe tahu, makan ayam. Nah, kenapa saya nggak coba buat gitu loh, untuk makan saya sendiri dan bisa untuk dijual. Selama ini hanya sebagai penikmat. Penikmat. Kenapa tidak menjadi orang yang memberikan kenikmatan itu ke orang lain yang membuka usaha? Okay. Jadi seperti itu. Okay. Berarti dari tahun 2015 sampai tahun sekarang masih ada ini dan dulu punya buka cabang ada berapa gitu ya? Oh iya, kalau dulu Raja Penyet ini ya. Kita sampai 6 ya. Wih. 6. Mamboro ada, Mamboro, Tondo, Al Jufri, terus Wahid Hasim, Desartika. Iya nih, sama ini. 6 ya. 6. Dan gimana kabarnya cabang-cabang lain sekarang? Udah tutup. Udah tutup. Nah ini seru nih yang perlu kita cari tahu juga ini up and down-nya dari suara Mas Faiz ya kan. Dengan usia yang bisa dikatakan ya memang masih muda gitu tapi punya kepikiran terpikir untuk masuk ke dunia entrepreneurship ini. Siap. Dengan berbagai tantangan di dalamnya tentunya tidak mudah gitu ya Mas ya. Termasuk juga tadi beberapa tantangan yang perlu diselesaikan harus bisa bertahan seperti apa tapi nanti kita bakal ngobrolin lebih dalam lagi sebentar ya Mas Faiz ya. Oke, sip. Mas Faiz pokoknya masih akan terus ngobrol sama saya di sini ya. Seharian ini saya masih terus dengan Mas Faiz. Ini Mas Faiz punya jadwal apa lagi nih? Kita nanti akan ke Sekretariat Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah. Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah? Iya. Ada apa di sana ya? Saya akan ikut, kita akan sama-sama ngikutin si Mas Faiz. Tapi mungkin Mas Faiz mau ganti baju dulu kali ya? Iya, biar sama keren kan? Siap, biar kita kerennya sama ya. Oke, tetap di TVRI Sulawesi Tengah. Dalam bisnis kuliner sebagaimana bisnis lainnya, tentunya juga mengalami yang namanya pasang surut, jatuh bangun. Hal ini juga dialami Mas Faiz bersama usaha kulinernya. Pasang surut usaha kuliner Mas Faiz sangat dirasakan pada saat gempa bumi pada bulan September 2018 dan juga disusul dengan pandemi COVID-19. Ini sekretariat KKJST. KKJST adalah Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah. Wih,
kita kalau masuk di sini udah terasa banget Jawanya karena ada penokohan wayang-wayang di sini ya, ada wayangnya, ada toko-toko wayangnya di sini. Ini sudah sejak kapan Mas ada seputar itu nih? Ini sudah lama ya. Sudah lama ya. Oke. Nah, berarti Mas Faiz sendiri aktivitasnya selain itu tadi ya, lihat usahanya, ngumpul di sini juga? Ya ngumpul sama teman-teman di sini, sama pengurus itu kan. Siap. Kita mau ada rapat apa semua pasti di sini. Boleh kita duduk dulu kali ya? Oke, silakan duduk. Siap. Wow, ini seru lah ini tempatnya nih. Jadi kalau mau cari orang-orang Jawa ya di sini aja lah sebenarnya pada ngumpul di sini. Ngemeng-ngemeng lagi Mas Faiz. Posisinya Mas Faiz anggota ya di KKJST. Jadi saya ketua KKJST Kota Palu. Ketua KKJST Kota Palu, Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah untuk Kota Palu. Kota Palu. Mas Faiz. Nah, iya. Untuk teman-teman di KKJST Kota Palu ini sendiri, Mas Faiz juga perannya Mas Faiz sebagai seorang pengusaha muda. Itu apa yang di-sharing ke teman-teman di sini? Jadi sebenarnya kalau kita di KKJST sebenarnya urusan sosial itu yang paling banyak. Urusan sosial paling banyak. Iya. Kemarin kita sempat memulangkan itu ada orang sakit di rumah sakit, nggak punya keluarganya. Akhirnya kita upayakan bagaimana bisa ketemu dengan keluarganya dan kita pulangkan. Di mana keluarganya itu? Di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, yang ada di Kota Palu sini. Iya. Ketemunya waktu itu. Sakit di rumah sakit. Sakit di rumah. Okay. Nah, banyak orang mention di Facebook gitu kan, oh, di iya, kafe. Viral gitu. Nah, ya. Akhirnya kan pasti saya yang di mention kan, karena iya. Taunya ketuanya. Saya ketua. Oke. Jadi seperti itu banyak sekali. Jadi apa gerakan sosial juga digalang gitu ya, dilakukan oleh teman-teman KKJST selain, sama selain juga Faiz. Kegiatan-kegiatan budaya. Okay. Nah, yang menarik lagi kita kan punya namanya Permuja, itu anak muda Jawa, masih mahasiswa, masih kuliah. Nah, mereka kita ajari untuk bagaimana berbisnis, bagaimana pemberdayaan ekonomi. Nah, itu lebih. Nah, saya tertarik dengan memberikan apa edukasi untuk berani menjadi entrepreneur. Siap. Gitu ya, pengusaha muda dari Mas Faiz sendiri dengan usia masih muda juga sudah berhasil, bisa kita katakan sih sudah sukses banget ya sebagai entrepreneur yang ada di Kota Palu ini. Nah, cara itu tadi berarti Mas Faiz dan teman-teman yang ada di KKJST ini juga mencoba untuk menularkan skill itu dan juga energi positif itu. Nah, bagi apa bentuk apa yang dilakukan oleh Mas Faiz? Biasanya kan realnya langsung ada nih dibantu untuk membuat usaha apa kayak gitu. Gimana Mas? Jadi saya selaku ketua juga memfasilitasi teman-teman adik-adik juga dengan cara ada namanya itu KMB, kelompok mentoring bisnis. Kelompok mentoring bisnis. Mentoring bisnis. Jadi betul-betul kita ajari mereka dengan cara yang baik dan benar begitu. Kadang-kadang kan ada yang menjadi pengusaha itu bukan pengusaha baik dan benar gitu kan. Maksudnya nggak sabar lah, cepat-cepat mau pengen ambil bank, padahal itu uangnya itu belum perlu sebenarnya, kayak gitu-gitu. Akhirnya justru malah yang ambil bank itu untuk nggak jelas apa uangnya, begitu kan. Nah, ini cuma habis di foya-foya malah justru. Foya kesana kemari ya. Sudah pinjam banyak uang di bank, tapi habisnya malah justru tidak jelas, tidak berbentuk itu usahanya. Terus mengatur juga keuangan, kita itu ajari juga bagaimana caranya mengatur keuangan yang cara sederhana begitu. Uang masuk, uang keluar kita ajari. Terus juga membangun tim, ini sesuatu yang sangat susah itu kan membangun tim. Bagaimana kita bisnis itu bisa bertumbuh menjadi lebih besar. Ya, team building lah ya, untuk teman-teman di luar sana gitu. Di depan tadi sekretariat KKJST saya lihat juga ada jualan es. Itu apa salah satu bentukan dari Mas Faiz juga? Es campur itu. Es campur. Jadi teman-teman Pramuja itu yang buat. Jadi ya kita mentoring begitu. Oh, kamu harus seperti apa? Oh, kamu promomu seperti ini. Kalau promomu seperti ini kurang kayak gitu-gitu. Oh, produkmu ini harusnya seperti ini begitu. Mas, kita kembali ke up and down bagi seorang Mas Faiz sebagai pengusaha muda yang ada di Kota Palu. Tadi udah sempat cerita mulai dari memang benar-benar fokus pada kuliner gitu ya. Pastilah setiap pengusaha itu tidak pernah lepas dari yang namanya ada tantangan dan juga ada halangan di hadapan itu. Yang ada Mas Faiz hadapi selama kurang lebih dari tahun 2010 sampai 2021 itu apa-apa saja sih yang membuat akhirnya usahanya Mas Faiz itu jadi drop, kemudian ada di titik terendah itu kapan? Kalau gempa kemarin sih sebenarnya
nggak terlalu berdampak ya, karena karena kita masih berani buka gitu kan. Banyak orang-orang dari luar, NGO-NGO yang datang ke sini, jadi nggak masalah gitu. Nah, pandemi ini kemarin yang sangat-sangat luar biasa gitu. Oh, I see. Kemarin kita mau tutup memang. Kita mau tutup. Sudah mau ditutup, tutup. Benar tutup? Tutup. Karena kan kita waktu itu kan ketakutan gitu kan. Mau keluar takut, sedangkan kita takut juga. Dan kita kasihan juga sama anak-anak. Gimana terjadi apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya saya kumpul sama anak-anak yang tersisa gitu kan. Yuk kumpul, kita diskusi. Saya bilang, saya nggak bisa sudah teruskan ini. Terus Pak, gimana? Gimana ya, nasib mereka? Tutup aja, saya bilang begitu. Pusing saya. Ya kan? Tutup saja, selesai urusan. Di rumah saja, yang penting sehat semuanya. Langsung ada yang bilang sama saya, Pak, susunya anak saya dibeli di mana gitu. Nyentuh lagi dong, aduh. Ini sudah bukan masalah untung rugi kalau begini saya. Sudah masalah humanis lagi. Sudah, nih. Tapi potong cerita, Mas Faiz memang benar-benar ada di titik terbawah, memang benar-benar merugi pada saat pandemi. Iya, rugi. Justru pada saat kita bencana tahun 2018 itu justru banyak orang yang datang ke Kota Palu. Mas Faiz justru di antara sekian banyak pemilik kuliner, pengusaha kuliner, Mas Faiz yang buka malah justru jadi jadi tempat orang untuk datang untuk memesan ya. Jadi seperti itu. Memang waktu pandemi ini memang sangat keren lah ya. Iya benar. Dan bisa dikatakan di situ memang ada di titik terendahnya itu pada saat di pandemi. Pandemi sampai seperti itu. Kita mau tutup pokoknya. Kita nggak bisa. Sebelum tutup, rencana ada mau tutup tuh di Ahmad Yani, untungnya sekarang sudah tidak ya, tidak ada niat itu lagi. Kemarin-kemarin beberapa cabang-cabang yang sampai tutup itu dikarenakan apa? Faktornya apa saja? Sebenarnya pas setelah gempa, kita kan panik ya, panik. Oh, kita nggak bakal bisa bertahan dengan kondisi seperti ini, makanya. Oh, waduh, alhamdulillah. Es campur. Lagi. Ini lagi sementara asing-asingnya ngobrol. Saya disajikan ini nih. Waduh. Ini hasil ini juga ya, binaannya Mas Faiz juga gitu ya. Adik-adik semuanya kan. Ini mereka masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Mereka sambil kan di sini tinggalnya mereka di belakang, sambil mereka dia jualan seperti ini. Memang harus dilalui lah seperti ini. Iya, memang cuaca Kota Palu ini kan sangat panas sekali, sangat cocok sekali disajikan. Harganya 5.000 loh. 5.000. Murah meriah dong. Produksinya di belakang juga, tapi disajikan di depan. Mas, saya coba rasa dulu ya. Kita coba rasa dulu ini gimana sih rasanya nih? Ece. Ini apa aja isinya nih, Mas? Ada roti, rotinya, cendolnya, ada cincau, coba. Yes. Mantap lah. Pas ini cuaca lagi panas-panasnya. Oke, Mas. Ini berarti Mas Faiz pun mencoba untuk mendorong teman-teman, apalagi mahasiswa kebetulan yang masuk dalam KKJST ini, untuk bagaimana caranya tetap berbisnis dan juga membuka usaha. Tapi buat Mas Faiz sendiri, kenapa sih orang harus berani untuk menjadi seorang entrepreneur itu? Karena kebermanfaatan orang lain yang akan diterima itu sangat luar biasa. Oke. Kalau masalah untung rugi, saya kembali kan, untung rugi itu relatif lah. Kadang-kadang kita untung, kadang-kadang rugi. Tapi kebermanfaatan orang, ya kan? Orang dapat rezeki melalui tangan kita itu sangat luar biasa. Pak, terima kasih Pak, udah dapat gajian hari ini. Pak, terima kasih Pak, bisa biar kuliah saya. Nah, itu kan sesuatu hal yang membuka lahan pekerjaan bagi orang lain. Alhamdulillah Pak, bisa beli seragam untuk anak saya. Itu ada kepuasan sendiri ya Mas. Iya. Sudah tidak berbicara lagi tentang untung rugi. Untung rugi, enggak, gitu. Kayak gitulah. Lebih ke humanis jadinya. Ini bisa menjadi contoh juga buat teman-teman di luar sana juga berarti ya. Mungkin salah satu faktor dari keberhasilan sosok seorang Mas Faiz sebagai pengusaha muda yang bisa sukses di Kota Palu ini karena ada jiwa humanisnya di dalamnya, jiwa sosial yang cukup tinggi gitu ya. Dengan mindset seperti itu, kita ikut memikirkan bagaimana bisa memberikan kebahagiaan dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Itu insya Allah jalannya pasti akan ada aja gitu ya Mas Faiz. Oke, Mas Faiz, senang gitu ngelihat ada teman-teman yang akhirnya berhasil dari hasil upaya dari kita juga untuk mendorong mereka gitu ya. Nah, tapi dari Mas Faiz sendiri,
dulu berjuang sendirian atau mungkin ada sahabat atau orang dekat yang juga sama-sama berjuang dari bawah? Kami tergabung sebenarnya di komunitas tangan di atas. Oh, oke. Okay. TDA ya? TDA. Oke, okay. TDA. Luar biasa. Hmm. Nah, ada teman saya yang bersama-sama juga merintis gitu kan. Hmm. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus gitu kan. Usahanya sudah mulai growth lagi, mulai buka cabang apa semua. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana. Oke, okay. Jadi Mas Faiz itu tidak sendirian awalnya dulu ya. Memang punya sahabat atau teman yang sama-sama dari nol gitu ya. Untuk usaha yang ada di Kota Palu. Justru dia dulu pegawai bank. Oh ya? Pegawai bank? Pegawai bank, resign. Resign? Fokus, fokus sama bisnis kuliner. Iya, seperti itu. Gitu. Nah, berarti itu tadi Mas Faiz mencoba menjaga keselarasan dengan orang-orang tertentu yang punya visi dan juga misi yang sama dan juga semangat yang sama, itu sangat penting sekali sangat berarti penting. Ya. Karena mereka yang akan, kalau kita keluar dari rel, mereka yang akan meluruskan lagi. Okay. Gitu. Mereka juga kalau terjadi dia mungkin agak ke kiri, lurus lagi ya, okay. Gitu-gitu. Nah, posisinya Mas dengan Mas Faiz dengan temannya itu yang tadi dibicarakan itu saling mengisi, gitu. Gitulah. Mm-hmm. Apakah pernah Mas Faiz juga, aduh ini kayaknya udah selesai nih, atau pernah give up juga gitu, yang akhirnya temannya Mas Faiz juga yang coba untuk, ayo iya, kita saling menguatkan. Seperti itu, sama kayak juga, gitu ya? Sama juga. Pasti juga saya minta pertimbangan, gimana saya mau buka ini, jangan, gini, gitu. Ya saling support lah. Support dan sharing. Saya support dan sharing. Kadang-kadang saya juga dapat pesanan, saya terlalu banyak pesanan di warung gitu kan, sudah kamu ambil saja, ya gitu. Okay. Yang mau seperti ini ya, standarnya seperti ini, tetap, oke. Kayaknya seru juga kali ya kalau kita ngobrol dengan temennya si Mas Faiz ini ya. Siap. Nanti coba ajakin saya untuk ketemu sama beliau. Siap. Supaya kita lebih tahu lagi gimana sih perjuangan dari seorang Mas Faiz. Ada orang terdekat siapa yang juga ikut mensupport dia yang menjadi berada di dalam ranah nya Mas Faiz untuk bisa tetap bertahan, support system berarti. Siap. Ya? Oke, kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman atau yang lagi menyaksikan program Pengusaha Muda ini, terus bersama kita di sini karena saya bakal terus sama-sama Mas Faiz untuk lebih tahu lagi seperti apa sih perjuangan dari seorang Mas Faiz sebagai entrepreneur muda yang ada di Kota Palu. Oke, Mas Faiz, saya coba lagi ya. Oke, sip. Mantap. Ayo pesan, Mas. Udah ada tambahan satu orang lagi nih, Mas Faiz ya. Bintang tamu lagi. Jadi pemirsa, seperti apa yang diomongin juga tadi sama Mas Faiz. Mas Faiz akan mempertemukan saya dengan salah satu sahabatnya. Ya. Betul, Mas Faiz. Ada Mas Fajrin ya. Siap. Mas Fajrin memang dengan Mas Faiz ini udah kenal lama gitu ya. Mulai dari 2015 sih. 2015, pasti berawal dari memang sama-sama pengen membangun usaha gitu. Nah ini penting sekali nih, kita biar berbagi juga buat teman-teman di luar sana yang pengen mungkin gandengan sama teman untuk membangun sebuah usaha atau saling support untuk membuat usaha masing-masing gitu. Intinya yang saya hadirkan adalah dia yang masuk dalam support sistemnya seorang Mas Faiz, ya kan? Mas Fajrin, itu kan 2015 ya, 2015. Berarti pada saat Mas Faiz juga udah punya usaha, gitu, udah menjadi entrepreneur muda juga. Mas Faiz sendiri juga udah menjadi entrepreneur muda yang sukses lah di Kota Palu. Yeah. Tempat saya berada sekarang ini nih, ini tempatnya Mas Faiz, Mas Fajrin. Yeah. Saya langganan, sebenarnya saya orang langganan di sini, cuma kayaknya nggak tahu, saya biasa di sini. Nikmat juga. Pemuja rahasia. Pemuja rahasia. Cerita dikit dulu dong. Seperti apa sebagai teman yang juga masuk dalam support system yang
kalian juga sempat merasakan up down-nya gitu pada saat membangun sebuah usaha atau bisnis. Awalnya dulu benar-benar dari nol gitu ya, maksudnya kayak gimana sih posisi dan juga keberadaannya seorang Mas Fajrin bagi kesuksesan dan juga usaha yang dilakukan oleh Mas Faiz? Jadi memang pada awalnya saya terinspirasi juga dari Mas Faiz. Memang orangnya sangat inspirasi. Saya salut dengan dia ini. Jadi sebelum kenal itu, saya lihat, oh kok Mas Faiz ini usahanya dia rintis terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya saya berusaha untuk mengenalnya. Awalnya tidak kenal sama sekali. Cuman sebagai followersnya di Instagram mungkin. Belum ada Instagram. Belum ada Instagram saat itu ya. Masih di Facebook. Tahu-tahu gitu. Kenal-kenal. Akhirnya ketemulah di salah satu event, kalau nggak salah seminar ya Mas ya. Di seminar. Ternyata ini loh yang yang sudah punya usaha startup pada saat itu. Mas Faiz sudah sebagai narasumber di situ, pembicara juga sama-sama ikutan gitu ya. Bentuk edukasi dan juga sharing yang dilakukan oleh Mas Faiz ini seperti apa? Memang beliau karakternya unik. Karakternya unik kalau menurut saya. Memang udah kelihatan unik. Dari pertama ketemu udah unik. Jadi gimana sih Mas Fajrin? Jadi pada saat itu ketika saya baru mulai usaha, dia berikan introspeksi masalah produk itu. Ngegas. Orangnya ngegas juga. Kok saya digas begini? Nah, ternyata teman-teman, ternyata saya dibuat jadi lebih baik gitu. Di tempat-tempat. Ternyata orangnya betul-betul sama teman itu pingin yang terbaik untuk temannya. Walaupun caranya ini beda sih caranya. Nah, artinya Mas Fajrin sendiri pun juga memulai usaha itu pertama itu adalah usaha kuliner juga. Usaha kuliner. Yang tempat juga. Kita sekarang ada di sini nih. Iya, kebetulan tempatnya lama masih agak masih tempat lain. Iya, di sewa kontrakan di Pasar Tua dulu. Nah, terus Mas Faiz, bagaimana Mas Faiz dengan Mas Fajrin ini membangun chemistry, kemudian juga membangun support system itu ketika mungkin Mas Faiz yang ada di titik terbawah atau lagi butuh masukan, kemudian juga Mas Fajrin ini kayak gimana? Jadi memang sering lah kita diskusi ya, kadang-kadang kita, gimana? Ketemu, ya pasti ada yang didiskusikan gitu kan, ya memang apalagi waktu habis gempa dulu kan, kita gimana, ya kita ngobrol lah, ngobrol, terus pas pandemi juga kita harus bagaimana kira-kira tren apa yang bisa kita bawa. Dia dapat tren, ini Mas di Surabaya ada seperti ini, kayaknya ini bagus sekali untuk sistemnya seperti ini. Gini Mas, saya juga biasa kadang-kadang, Pak Fajrin ini ada seperti ini, kayaknya bagus ini di Nauro ini, jadi keren kayaknya. Jadi kayak gitu, jadi sepertinya seperti itu. Nah, ini juga yang penting nih buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi pengusaha muda dan sukses di bidangnya. Apa kira-kira, seperti apa sih caranya buat Mas Fajrin atau juga Mas Faiz sendiri gitu melihat peluang bisnis dan pasar ini bergerak kemana, kayak gimana sih sebenarnya? Kalian diskusinya seperti apa? Ya kita kalau sebenarnya, kita beda data ya, beda data. Waktu dulu kita mau buka cabang, kita mau melangkah lagi, sebenarnya kita ada profiling gitu kan. Misalnya di sekitar kampus Unpad misalnya itu, kenapa kita harus buka cabang? Nah, itu kita harus menempatkan orang di sana untuk mendata gitu kan. Yang datang sekian. Pendataan yang baik, pemetaan yang benar juga gitu ya. Itu bisa kita tangkap peluang itu kayak gitu ya. Kalau kita berbicara tentang teman-teman khususnya di Kota Palu ya Mas Faiz ya, Mas Fajrin ya, kan memang sudah banyak berjamuran lah di mana-mana kita lihat ini teman-teman membuka usaha kuliner. Mencuri peluang dan juga mengambil pasar serta bersaing yang sehat itu seperti apa sih dalam dunia usaha atau bisnis kuliner tepatnya, kayak gimana sih buat suara Mas Faiz dan juga Fajrin? Iya, jadi kalau mengambil peluangnya sebenarnya sih ya kalau kita sering belajar ya sebenarnya. Nah, dengan belajar itu kita paham apa yang harus kita lakukan. Dan saya berdua kita pakai konsultan. Tetap pakai ya? Gitu. Ya sudah dengan sejago kalian ini masih tetap pakai konsultan juga. Iya, karena apa-apa yang ada di misalnya di Malang, di Bandung, itu diturunkan ke kita ilmunya gitu.
Tapi percaya nggak sih, biasanya apa yang ada kita pelakunya, apa yang ada di depan itu kadang kita tidak bisa lihat, tapi orang lain yang bisa lihat. Yeah. Gitu. Makanya perlu konsultan juga gitu. Iya, makanya itu namanya gitu, yang namanya kayak helicopter view kan. Oh iya, betul. Helicopter view ya. Iya, oke, betul. Pakai sistem seperti itu, makanya butuh orang lain juga untuk memberikan masukan. Nah, Mas Fadzri sendiri gimana? Menurutnya bersaing sehat itu seperti apa sih? Kalau dari saya, karena kita sering banyak sharing, kebanyakan kita diajarkan untuk gimana menciptakan value produk. Oke. Okay. Jadi supaya bersaing secara sehat itu, ya kita harus gali value produknya kita. Makanya kita di sering-sering itu masalah value. Jadi target marketnya kita siapa, value yang kita tawarkan apa. Oke. Okay. Jadi tercipta ekosistem yang baik. Oke. Okay. Nah, untuk Mas Faiz sendiri, untuk menu-menu yang sudah ditawarkan di Palu ini memang sudah mendapatkan mendapatkan respon yang bagus sekali berarti ya. Lidahnya udah sampai dengan lidahnya orang Palu, meskipun yang bikin juga orang Jawa ya kan. Iya. Memang menyesuaikan sih sebenarnya. Kalau di Jawa, kalau makanan yang saya bawa itu mungkin terlalu pedas mungkin ya. Tapi kalau di sini ya memang mereka sukanya kayak gitu. Sudah biasa gitu ya. Iya. Suka pedas memang. Sama, saya kalau bawa pesan di sini, saya minta tambahan lagi tuh sambalnya tuh, ditambah lagi tuh lombongnya tadi. Hot green maksudnya. Iya, betul. Oke, ini yang terakhir deh di sesi kita yang terakhir ini. Ini sama-sama sebagai Mas Faiz dan juga Mas Fajrin sendiri. Buat teman-teman di luar sana juga, ketika mereka pengen belum berani untuk mencoba, untuk membuka usaha, kan biasanya mereka terhalangi dengan, aduh saya takut deh, belum punya budget sekian gitu deh. Apa sih yang harus dimulai, diawali oleh mereka yang menjadi pemula untuk mengikuti jejak kalian berdua ini, termasuk Mas Faiz? Jadi sebenarnya sih, ya sesuai dengan porsinya gitu loh. Maksudnya, ketika kita bisa produksi kerupuk misalnya 10 gitu kan, ya udah itu kita titip misalnya ke kios-kios, ke warung-warung. Setelah itu kan ada uangnya, dapat uang, ditambah lagi. Okay. Jangan sampai berpikiran saya pengennya langsung buatnya pabrik begitu loh. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa gitu kan, by proses semua. Betul. Sedangkan itu mie instan masih diproses, masak lagi. Instan itu sudah instan. Iya. Masih diproses lagi. Iya. Orang pun juga tidak bisa langsung lari gitu. Iya. Harus berangkat dulu. Betul. Ya kan. Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi jangan langsung yang benar-benar yang besar gitu. Memulai dari hal yang simpel aja dulu. Iya. Dan kita nikmati prosesnya. Iya. Kayak gitu ya. Sama halnya Fajrin dan juga Faiz menikmati proses mereka untuk berkolaborasi, untuk saling sharing kayak gitu. Ah, thank you banget Mas Fajrin. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga. Siap. Mas Faiz masih akan sama-sama saya. Kita bakal masih ngobrolin tentang macam-macam lah. Siap. Sebagai seorang pengusaha muda ya, tetap di program Pengusaha Muda Persembahan dari TVRI Sulawesi. Setiap usaha tentunya terdapat kendala, hambatan, dan halangan. Dengan kekuatan mental yang ada, diterpa badai yang kuat, berupa berbagai hambatan dan halangan, Mas Faiz tetap eksis hingga sekarang untuk tetap ikuti meramaikan usaha kuliner di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Oke Mas, saya senang banget bisa dipertemukan juga dengan salah satu orang yang terdekat juga dari Mas Faiz, yang juga ikut berjuang juga sama-sama yang saling mendukung gitu ya. Ngomong-ngomong tentang ini Mas, terobosan gitu ya. Untuk Mas Faiz sendiri kan pasti biasanya pengusaha itu pasti selalu gimana caranya untuk tidak berhenti berpikir untuk melakukan terobosan-terobosan gitu ya kan. Nah, untuk menu-menunya Mas Faiz sendiri untuk Raja Penyet ini ada terobosan tambahan menu tidak ke depan? Jadi kita setiap 3 bulan sekali kita mengadakan menu baru gitu.
3 bulan sekali, pasti ada menu baru. Iya, ada menu baru. Tapi menu yang lain tidak hilang dong. Tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Berarti tumbuh-tumbuh terus, iya, gitu ya. Iya, tumbuh-tumbuh. Tapi nanti ada menu yang akan kita hilangkan, pasti ada juga. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Itu untuk menarik traffic lah datang ke sini. Oh, betul, betul. Oh, ada lagi ya, Mas. Ada lagi yang baru. Misalnya kayak nanti kan kita ada sambal gami itu, kita lagi masih persiapan. Sambal gami itu sambelnya dibakar di atas tungku, menyala-menyala kayak gitu. Kita masih persiapkan itu. Iya. Dan memang untuk menjadi pengusaha muda itu, atau ya pengusaha itu kayaknya harus terus bisa berpikir kreatif ya. Iya. Orang-orang cerdas kayak Mas Faiz ini juga kayaknya bisa dengan mudah sekali untuk, ya itu tadi, pokoknya gimana caranya kita melakukan terobosan dan juga memberikan yang baru-baru terus supaya customer juga enak gitu ya. Yep. Untuk. Biasanya gini, misalnya kita ada menu baru ya, misalnya sambal terong mozzarella misalnya, kalau dulu kan mozzarella kan, orang, wah ada menu baru lagi Mas Faiz. Pas datang ke sini, pastinya juga paling ayam goreng, ayam bakar. Yeah. Nah itu hanya untuk menarik traffic aja sih. Oke. Jadi benar-benar memang, ya itu tadi, mencuri perhatian dulu buat orang di luar sana ya, penasaran terus datang, sekalipun juga mungkin mereka akan memesan yang lain juga. Pesannya gitu juga paling kesini pas ini sudah ayam bakar aja lah. Gitu. Sesuai dengan selera. Tapi perlu untuk menarik traffic mereka. Perlu itu. Nah, tadi saya udah bilang ya, Mas Faiz ini termasuk orang yang kreatif. Biasanya orang-orang kreatif ini juga orang-orang yang cerdas. Dengar-dengar, ini fakta apa mitos? Mas Faiz itu waktu pas ikutan kemarin tembus untuk jadi anggota itu menjadi pendidikan ya? Pendidikan ya? Iya. Untuk pendidikan itu menjadi peringkat satu. Apa ya? Apa sih istilahnya itu anggota yang masih mengikuti pendidikan apa istilahnya itu? Siswa. Siswa ya. Siswa peringkat satu terbaik. Ya, terbaik. Serius. Iya. Tahun 2016 itu ya? 2006 ya, sorry. 2006 pada saat ngikutin pendidikan, Mas Faiz lah nomor satu. Iya. Luar biasa. Itu menyisihkan banyak berapa? 200 siswa? Iya. Mantap. Soal mantap-mantapan, kayaknya kita perlu rasa juga nih. Iya. Menu di depan saya ini mantap nggak sih rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tekstur baksonya ini produksi sendiri atau? Iya, produksi Rana sendiri. Produksi sendiri di sini, makanya rasanya juga beda. Enak pemirsa, enak Mas. Tapi Mas Faiz ikut menjaga kualitasnya ya. Iya. Di tes setiap hari itu gimana sih atau dikontrol cara pengontrolnya seperti apa? Iya, kontrolnya juga sih nggak tiap hari juga sih sebenarnya. Ya, karena sudah terbiasa ya. Oke. Okay. Kita ambil kayak gitu. Oke. Okay. Kita lanjut ke ayam. Ayam. Ini ayamnya Mas di sini pakai ayam apa sih? Sekali lagi ayam. Jadi ayam, kalau ini kan ayam kampung, ada juga sih ayam yang biasa. Oke. Nah, ini bakarnya tetap pakai arang ya? Pakai arang. Bukan bakar pakai apa ya? Ini sambalnya pakai ini juga ya? Harusnya saya. Oke. Ini dia punya bumbunya sendiri nih, Mas Faiz. Aku sambal aja bumbunya nih. Bumbunya spesialnya dia kan kita udah ungkep dulu kan. Oke, okay, udah diungkep dulu. Setelah itu dibakarnya kan ditambah sama kecap lagi. Oke. Sip. Ini saya tadi udah pakai sambal ya. Saya coba pakai yang tetap yang rasa manisnya. Mantep lah. Oke. Tadi udah ngomongin tentang ini ya. Siswa terbaik kan? Iya. Ini ada juga nih terobosan terbaik, apresiasi terbaik yang diberikan sama Mas Faiz untuk orang-orang tertentu, terutama dengan anak daerah. Kemarin saya sempat baca tuh beritanya, Mas Faiz juga posting ya, iya, di Instagram ya. Mas Faiz untuk Raja Penyet, Mas Faiz ini memberikan gratis atau memberikan apresiasi kepada atlet PON Sulawesi Tengah yang berhasil meraih medali emas atau perak? Medali emas. Emas doang? Emas. Kenapa nggak yang perak juga Mas dikasih? Jadi waktu itu agak gemes gitu loh. Maksudnya ayo dong Mas. Ayo gitu loh. Di orang lain sudah gitu kan. Kita yang di sini tuh yang nunggu gitu. Iya. Harusnya saya kemarin waktu pas kebetulan lagi di Papua PON juga seharusnya bilang, "Sabar Mas Faiz. Kasih aja gratis untuk yang perak karena saya tahu juga gimana perjuangannya mereka." Jadi Mas Faiz itu memberikan apresiasi kepada atlet Sultan yang berhasil meraih emas. Dan kita cuma satu yang berhasil meraih emas kemarin.
Eman di Taekwondo. Gimana Mas? Udah datang ke sini? Kita sudah kemarin sudah si Oki sudah saya hubungi kan kemarin saya lihat ada proyek bareng mereka gitu kan. Iya. Masalah saya hubungin. Mudah-mudahan lah nanti bisa datang ke sini. Oke. Dan apresiasi seperti itu biasanya dilakukan sama Mas Wai juga memang ada karena ada jiwa ini juga ya. Iya. Ya karena kita care sebenarnya. Benar. Care dan kita apa ya maksudnya? Kan ya enggak seberapa gitu loh. Iya, iya. Tetapi kan efeknya orang-orang ini akan bisa memberikan hal yang sama betul. Kan baru saya, belum pengusaha yang lain. Belum pengusaha yang lain, benar. Dan itu kasih gratisnya setahun loh, nggak main-main loh setahun ya? Iya, dia mau datang malam, mau datang pagi apa, ya itu nggak masalah gitu. Iya, oke. Sayangnya sih kalau saya bilang cuma dia sendiri, kalau seandainya dia bawa pasangannya nggak gratis sebenarnya. Oke Mas Faiz, ini apa strategi yang biasa dilakukan Mas Faiz dan teman-teman, khususnya untuk Mas Faiz deh, strateginya Mas Faiz untuk mencoba untuk membuat usahanya Mas Faiz itu tetap bertahan dan juga mempertahankan kekompakan dengan kru-krunya Mas Faiz dan tim, kayak gitu, dengan tim, kayak gimana sih Mas? Kalau untuk produk sendiri, ya kita harus jaga kan. Saya memang agak kenceng kalau masalah ini. Kadang-kadang kalau memang sudah tidak bagus, saya suruh, kalau saya dapat ya, kalau saya suruh buang gitu. Misalnya ada nasi gitu, masaknya anak-anak, kelembekan apa, kadang-kadang kan yang harusnya bisa bertahan sampai 7-8 jam kan, biasa ada yang 5 jam, sudah nggak bagus gitu kan. Karena proses masaknya dia nggak bagus. Itu saya suruh buang. Artinya kualitas tetap dijaga? Iya, kualitas tetap dijaga. Harus nomor satu? Terus inovasi juga. Selain juga promo-promo untuk mengingatkan bahwa kita ini masih ada gitu loh. Nah, itu promo itu untuk itu. Promo di era digital ini harus sangat penting sekali dan juga sangat mudah untuk kita lakukan ya. Orang-orang kan sudah bermain dengan secara digital juga gitu. Dan orang yang di sini kayaknya tidak ada yang tidak pegang Instagram dengan Facebook deh ya kan. Itu menjadi senjatanya Mas Faiz juga untuk mempromosikan. Kayak kemarin kan kita ada promo itu ayam bakar 10.000. Yang saya makan ini bukan ya? Oh bukan. Paket ya, oke. Ayam bakar 10.000. Orang bingung gitu kan. Gimana kok bisa jual 10.000? Sedangkan harga ayam saja sudah 33.000. Nah, itu salah satu strateginya. Iya. Tapi nggak rugi, Mas. Nggak rugi sih. Nggak rugi? Iya. Karena ada kan kita bisa ada jualan es, jualan kurap, jualan sambal terong, bakso kan gitu. Dan itu harus teman-teman tahu gitu loh. Dan harus belajar karena itu belajar didapatnya. Dari pengalaman juga gitu ya. Makanya pengalamannya didapatkan sama Mas Faiz ini juga di-share kepada teman-teman di luar sana ya, termasuk UMKM ya. Kalau kita cuman mengandalkan untuk jual ayam saja ya pasti rugi kan? Iya kan? Iya, benar. Tapi kalau yang lainnya kan urap, bakso, ini kan justru itu menambah income market. Ini kan enggak dapat promo. Betul. Cuman ayamnya aja yang promo. Iya. Dan jadi cuma ayamnya yang promo tapi yang lainnya kan orang akan membeli secara normal gitu ya. Dan ini kan kita nggak dapat untung di nasinya sama ayam, tapi yang lainnya dapat gitu. Untung. Itu salah satu strateginya juga ya. Pintar-pintar membaca deh ya, seperti apa ya ini untuk bisa menarik perhatian dari para netizen di luar sana untuk mampir ke tempat usaha kita ya. Terus untuk tim juga ya kita dengan briefing-briefing itu rutin dilakukan. Rutin. Nah, seminggu 3 kali. Kadang-kadang kalau ada penting sekali ya kita harus melakukannya itu. Terus ada yang membuat mereka bertahan adalah sebenarnya saya ajari mereka itu untuk itu ada kerupuk, ya kan? Ada kacang. Itu anak-anak yang buat. Oh, mereka yang buat. Jadi mereka meramaikan produk-produk jualan di sini dari mereka juga gitu ya. Mereka yang buat dan mereka dapat gaji. Gaji? Fee-nya masuk di mereka juga? Mereka dapat gaji, dapat untung. Kan kayak gitu kan kerupuk misalnya 3.500. Kan kita jualnya kan 5.000, 5.500 kan kita dan dia dapat untung juga kayak kacang juga. Jadi mereka juga akan menjaga gitu. Dan menjaga kekompakan ya. Kekompakan bersama satu tim itu perlu dijaga agar usaha itu bisa berjalan dengan tetap lancar ya. Mas kalau gitu mendingan saya habisin dulu makannya kita. Karena sebentar saya bakal ngajakin Mas kasih tantangan. Tantangannya Mas itu harus menjawab secara jujur, secara ikhlas dan juga cepat dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin saja ini out of the box dan Mas Faiz itu tidak nyangka kalau saya akan nanyakan itu. Ready? Saya habiskan dulu makanan saya dan kita akan masuk di segmen jalur cepat. Jawab jujur, ikhlas, dan cepat. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan gitu. Dan harus dijawab dengan cepat.
jujur, dan ikhlas harusnya. Ah. Jangan tidak ikhlas ya, pokoknya harus ikhlas dan jujur ya. Kita mulai dengan beberapa pertanyaan dan harus dijawab. Oke, kita mulai ya pemirsa di segmen Jalur Cepat. Jawab jujur, ikhlas, dan cepat. Pertama. Yang pertama ya. Ya. Pilih running pagi sampai sore atau nonton wayang semalam suntuk. Nah, lo. Running pagi sampai sore. Lebih memilih running dari pagi sampai sore. Iya. Sekalipun sampai ke kebun kopi kemana-mana sih ya, daripada nonton wayang semalam. Lo, bukannya seneng juga Mas wayang gitu? Seneng kita. Seneng. Iya, cuman kenapa? Apa tantangannya juga kalau nonton wayang tuh? Ini ya. Masih feel-nya ya. Iya, feel-nya. Soul-nya ya untuk tapi harus juga senang lah budaya senang. Itu. Senang. Iya, harus tetap dijaga lah. Oh, juga di Palu juga kita udah bisa menyaksikan juga budaya wayang itu ya kan. Lewat teman-teman juga di KKJST. Iya. Jadi lebih memilih running pagi sampai sore daripada nonton wayang semalam semua. Oke. Dapat ya. Yang kedua. Pilih mana? Jika aku menjadi. Iya. Mau jadi pejabat Polda atau pengusaha sultan yang sukses dengan cabang se-Indonesia? Dia susah juga jawab. Ayo, pilih mana jika aku menjadi? Mau jadi pejabat Polda atau pengusaha sultan yang sukses dengan cabang se-Indonesia? Pengusaha sukses dengan cabang se-Indonesia. Oke. Okay. Alasannya? Ya, jabatan lo juga kalau dapat jabatan kalau di Polda gitu. Kalau saya sebenarnya kan dari Bintara gitu. Iya. Kan. Jadi kalau untuk jabatan tinggi semuanya bisa tapi sangat susah gitu kan. Iya. Kecuali kalau saya kan jika aku menjadi. Jika aku menjadi ya. Kalau jadi pejabat Polda gitu dengan pengusaha sultan dengan cabang se-Indonesia tetap pilih menjadi ini. Pengusaha sultan yang sukses dengan cabang se-Indonesia ya. Kita juga udah bukan cuma membawahi di satu daerah tapi semua gitu ya. Kalau pertanyaannya ngawur nih kayaknya. Iya, jadi mendingan jadi pengusaha aja deh ya, sukses dengan cabang se-Indonesia. Pertanyaan ketiga, marahan dan berantem dengan istri bersamaan saat memasak makanan untuk klien atau berantem marahan dengan istri bersamaan saat liburan dengan istri dan anak. Ya. Waduh. Ya, susah kan? Mending yang kedua tadi. Mending marahan sama istri, sekalipun itu saat lagi liburan sama istri sama anak. Iya. Daripada marahan dengan istri pada saat lagi bikin makanan untuk klien. Iya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi pasti ya. Rasanya ya? Iya, taste-nya akan berubah. Taste-nya. Nah, gitu. Seperti yang Mas Faiz cerita juga ya, jangan sampai akhirnya tiba-tiba gara-gara kita bikinnya moodnya nggak bagus, nasi goreng ataupun juga ayamnya jadi gosong semua kayak gitu ya. Iya. Mendingan marahan atau berantem sama istri sekalipun juga pada saat liburan ya. Iya. Oke, masih bisa di-handle lah itu. Masih minta maaf. Bisa minta maaf katanya. Oke, sip. Pertanyaan yang keempat. Joget-joget ambiar pakai lagu koplo seharian atau mengajar memberi materi kuliah di kampus seharian? Joget deh. Hah? Mendingan joget? Joget. Coba contohin. Ini jago banget loh sebenarnya jogetnya ini. Kenapa di depan kamera dia tidak jago? Ya, loh, tapi kan sampean juga biasa. Nah, pemirsa ini kenapa saya kasih pilihan seperti itu? Joget dengan joget ambiar dengan lagu koplo atau memberikan materi kuliah di kampus. Karena ternyata Mas Faiz juga di luar sana juga dipanggil menjadi dosen terbang gitu ya. Untuk ke satu kampus, ke kampus lainnya untuk memberikan materi tentang entrepreneurship ya. Kayak gitu ya. Di kampus-kampus mana aja Mas di Palu? Di Untar sering, terus di Stein juga. Oke, dan itu rutin ya? Waktu pandemi inilah ya, agak-agak berkurang. Kalau sebelum pandemi kita, kayaknya ini sudah mulai lagi. Kayaknya udah mulai lagi, memberikan lagi. Apa... Kan mereka ada materi kewirausahaan. Betul, Mas Faiz lah yang dipercayakan memberikan itu ya. Oke. Tapi lebih baik mendingan joget ya? Iya. Joget ambil daripada kasih kuliah ya. Berikutnya. Pilih masakan yang digoreng atau bakar? Bakar. Why? Iya, karena ya lebih kurang minyaknya ya. Oh iya, tidak membutuhkan banyak minyak. Iya. Oke. Tapi kalau enaknya pasti yang digoreng. Enakan digoreng kayaknya. Tapi mendingan pilih yang bakar aja. Bakar. Oke, siap. Lebih pilih siapa untuk dijadikan inspirasi dan idola sebagai pengusaha sukses? Sandiaga Uno atau Nadiem Makarim? Sandiaga Uno. Kenapa?
Ya lebih asik aja. Oke. Okay. Dan sudah pernah lah. Pernah saya lari sama beliau kan? Oh pernah lari bareng ya? Lari bareng sama. Lari dari kenyataan enggak ya? Lari beneran iya. Lari. Di mana? Di Lombok. Oh di Lombok. Nemenin dia lari gitu. Iya. Tapi memang Sandiaga Uno menjadi salah satu inspirasi juga buat Mas Faiz betul, ya. Oke. Okay. Yang terakhir. Hal apa yang paling dihindari dan tidak disenangi oleh sosok seorang Faiz, tapi orang lain di luar belum tahu? Di sini kita kasih tahu. Ayo. Hal apa yang paling dihindari dan tidak disenangi oleh seorang Faiz, tapi orang-orang sebenarnya tidak tahu itu di luar sana tentang sosok seorang Faiz? Apa? Mungkin menceritakan apa yang tentang saya, tapi pada kenyataannya bukan gitu. Oke. Nah, lebih baik. Jadi maksudnya gitu, gini. Gimana ya? Paling nggak disenangin dan dihindari itu orang-orang yang ngegibahin Mas Faiz. Ngeceritain sesuatu yang nggak benar tentang Mas Faiz, kayak gitu. Makanya harus konfirmasi maksudnya. Oke. Lebih klarifikasi kayak gitu kan. Oh, jadi mendingan gibahin dia diklarifikasi dulu. Mas Faiz kita gibahin dulu ya. Pamit dulu ya. Pokoknya itu gitu ya. Nggak seneng sih sama orang-orang yang suka menceritakan sesuatu tapi yang nggak benar gitu ya. Gitu. Oke. Baik, ses. Tujuh pertanyaan sudah selesai untuk di segmen jalur cepat jawab jujur ikhlas dan cepat. Thank you. Siap. Anda lolos dengan pertanyaan-pertanyaan yang lumayan agak menjebak ya. Ya apalagi tadi tentang pertanyaan mau jadi pengusaha muda atau pejabat gitu ya, pejabat Polda ya. Ya udah kalau gitu, Mas Faiz. Ini kita udah sampai di segmen terakhir. Saya udah seharian loh barengan sama Mas Faiz. Kita ngomongin ngomongin tentang entrepreneurship gitu. Siap. Dari sosok suara Mas Faiz. Nah, Mas Faiz sendiri sebagai entrepreneur yang sudah sukses lah di Kota Palu, tapi pernah juga mendapatkan hantaman-hantaman itu, kita bencana dan juga pandemi yang memang membawa Mas Faiz itu ada di titik terbawah gitu dengan usahanya. Nah sekarang apa yang mungkin bisa di-share juga sama teman-teman di luar sana untuk itu tadi tetap mempertahankan dan juga tetap konsisten dengan usahanya seperti apa sih? Ya. Jadi kalau kita menjadi entrepreneur itu ya kebermanfaatannya itu sangat luas gitu kan. Sangat luas, berdampak bagi banyak orang, bagi karyawan, bagi orang sekitar, supplier, petani ya. Jadi kalau memang itu bisa kita perjuangkan, diperjuangkannya. Okay. Dengan cara fokus dan setia. Fokus dan setia, karena ini yang selalu saya dengar dari Mas Faiz dari awal tadi. Fokus dan setia, kayaknya fokus dan setia inilah yang menjadi kunci juga kesuksesan dari seorang Mas Faiz. Salah satu entrepreneur muda yang ada di Kota Palu yang sudah sukses dengan usahanya. Siap. Dan juga punya jiwa sosial yang tinggi. Thank you so much Mas Faiz. Siap. Dan pemirsa, ini kita udah sampai nih di penghujung acara kita untuk di program Pengusaha Muda presented by TVRI Sulawesi Tengah. Dan tentu saja pemirsa, kita tidak akan pernah tahu hasil dari usaha yang kita geluti terkecuali kita benar-benar melakoninya secara langsung dan mandiri gitu. Yeah. Tapi yang terberat bukanlah bagaimana hasilnya, tapi bagaimana kita berani untuk mencoba, berani untuk action, dan juga berani untuk bertahan. Yeah. Oke, selamat mencoba buat teman-teman di luar sana yang pengen berusaha untuk menjadi seorang pengusaha muda. Semoga sukses seperti suksesnya seorang Mas Faiz. Ya. Thank you ya. Kita pamit dulu Mas Faiz. Siap. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan program pengusaha muda presented by TVRI Sulawesi Tengah. Sampai ketemu dengan orang-orang di luar sana yang ada di Kota Palu, tentunya pengusaha-pengusaha muda yang sukses yang bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa, bye-bye. Pause lagi. Sukses!